Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. Okay, malam ni AC nak try. Actually benda ni dah lama rasanya, tapi AC baru jumpa tadi dekat 7-11. So AC Akmal nak try. Okay, Mi Goreng Boba. Mi Goreng Boba collaboration T-Live juga. Okay, macam yang kalau tengok Akmal punya video yang lepas-lepas, Akmal ada makan mi boba juga. Tapi yang itu jenis soup, hot and cold. Tapi yang kali ni mi goreng pula. Okay, Akmal dah masak air. Okay, kita try Kita try buka unboxing. Okay, dia macam biasa ada boba dia juga. Okay, lepas tu ni ada je punya perisa, seasoning dia. Okay, oh yang ni dia ada kriuk-kriuk. Dia tulis kat sini kriuk-kriuk berangup. Oh okay, wah ni lain sikit lah. Dia ada kicap manis dia dan dia ada sos dia. Okay, biasalah Mami atau Maggie mesti akan bagi garpunya. Okey, jap kita rendam mi kuning. Okey, kita rendam. Air pun dah masak dan mendidih. Okey, kita rendam jap. Okey, tengah rendam. Kita tengok apa jadi. Okey, kita pergi buang air kejap Kita buang air dia kejap. Okey, air dah buang. Dah kering buat ni. Okey, sekarang masa kita untuk masukkan perisa je. Ni kita letak boba dulu lah. Letak boba dia. Okay, boba in. Okay, dia punya seasoning dia. Okay, seasoning dia. Wow, rasa macam dia tarik pedas pula bau dia. Bau dia memang menusuk hidung. Okay, kita masukkan dia punya cili kicap dia. Ui, tak tahu apa rasa dia macam ni. Tak tahu rasa dia macam mana. Bau macam sedap. Bau macam bau sambal. Ataupun bau macam mi sedap original flavor. Okay, bila dia dah campur je macam ni. Jadi hitam je ni. Dan last kita masukkan dia punya kriuk-kriuk. Oh, dia jadi macam bawang goreng lah. Kriuk-kriuk ni.
Okey. Okey, so kita dah kacau. Oh, kita dah kacau rata. Dia terbang pula. Dia dah kacau rata. Dah sebati. Dah kala dah hitam-hitam memikat. Hitam-hitam si tumpuk manis. Walaupun hitam, walaupun hitam dipandang manis. Ha. Okey. Jadi kita jangan buang masa lagi. Harus diingat ini adalah food review. Ini bukan mukbang. Jadi kalau tak habis jangan marah. Okey, mari kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, mana boba dia? Boba dia dah hilang ni. Boba dia dah termasuk kat dalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Panas. Tak pedas. Tak pedas. Tapi sedap. Sebab dia ada rasa macam manis-manis dia. Lepas tu sedap. Oh, maksudnya Mi boba tea life yang sup pun menjadi. Mi boba tea life yang goreng ni pun menjadi. Maksudnya kena dengan selera Akmal lah. Tak tahu lah orang lain kan. Nampak ya. Ini dia punya. Ini dia boba. Uish, tak nampak boba dia kan. Ha, ni boba dia. Sedap. Ini sedap ni. Kalau macam ni, ni bukan food review ni. Ni macam boleh habis je ni. Sedap. Baik korang beli. Kalau korang tak beli, menyesal. Memang sedap. Tapi yang tak makan pedas sangat. Tapi yang tak suka pedas sangat. Eh, bukan. Maksudnya, siapa yang tak makan pedas. Yang ini menipati cita rasa anda. Yang ini menipati cita rasa anda. Tapi yang mi boba soup tu, yang tu je rasa ada rasa pedas sikit. Tapi yang itu aku nasihatkan makan dengan ais. Lagi sedap. Kalau makan panas-panas kurang sikit, tapi makan dengan ais sedap. Kalau yang ini memang sedap. Sedap. Ini macam makan 3 buah bungkus pun tak ada hal ni. Sebab dia punya boba pun sedap. Nampak dia punya boba. Ini boba pun sedap. Kalau macam ni, kena tukar mukbang lah. Dah habis. Tinggal sikit, Mak.
habis. Ternyata combination tea life dan mami untuk menghasilkan mi goreng boba menjadi sedap. Jadi guys, kalau suka aku punya video ni, like, share dan subscribe. Okay, ni memang menjadi, memang sedap. Okay, kami kata kita jumpa di next food review video. Okay, jaga diri, stay safe. Jangan keluar kalau tak perlu. Jangan keluar kalau tak perlu. Jaga penjarakan sosial di musim-musim PKP ni. Apa lagi boleh nasihat? Itu je lah. Jaga diri sendiri. Dan jangan lupa makan vitamin C, okay? Okay, sampai jumpa di next video akan datang. Aku masih sayang korang. Sarang hei.